Biodata Rico Simanjuntak, profil gelandang Persija Jakarta yang kabarnya tengah diincar oleh PSM Makassar. Bursa transfer Liga 1 2022/2023 sudah dibuka. PSM Makassar tentunya dikabarkan tengah mencari pemain anyar untuk memperkuat skuadnya di musim ini. Beberapa pemain dikaitkan dengan PSM Makassar, salah satunya ialah Rico Simanjuntak. Performa Rico Simanjuntak saat merumput sudah tak diragukan lagi. Pesepak bola yang lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1992 ini diketahui dengan tim Semen Padang. Ia mulai dikenal karena mencetak 2 gol dan 6 umpan. Di awal musim Liga Gojek 2018, Rico bergabung bersama Persija Jakarta. Duetnya bersama Marco Simic sukses mengantarkan Persija juara di akhir musim. Sosoknya juga terkenal sebagai pemain yang memiliki tubuh mungil dengan tinggi badan 158 cm, tetapi kemampuannya dalam bermain sepak bola tidak perlu diragukan lagi. Saat membela Semen Padang pada Liga 1 tahun 2017, dirinya tampil cukup cemerlang pada posisi sayap. Rico bahkan mencetak 2 gol dan 5 asis dalam 34 laga yang dimainkannya sepanjang musim. Pada tahun 2018, tim Macan Kemayoran tertarik untuk memboyong pemain bertubuh kecil ini untuk memperkuat sistem pertahanannya. Saat ini dirinya masih tergabung dalam tim Persija Jakarta menghadapi Liga 1 Indonesia tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun menarik dinantikan, akankah Rico Simanjuntak tertarik untuk gabung ke skuad asuhan Bernardo Tavares di PSM Makassar atau tidak?